Finalis Liga Juara-Juara Eropah sudah pun diketahui. Pertemuan Barcelona dengan Juventus pada final dibayangi pertemuan semula Luis Suarez dengan dua orang musuh yang menyebabkan kerjayanya terganggu. Menariknya, pada 6 Jun ini, Suarez yang berhijrah ke Barcelona akan bersemuka semula dengan Patrice Evra dan Giorgio Chiellini yang beraksi untuk Juventus. Pertemuan Barcelona dengan Juventus sememangnya menjadi pilihan peminat bola sepak untuk final. Media sosial menjadikan pertemuan semula Suarez dengan Chiellini dan Evra satu bahan jenaka untuk mempersenda pemain Uruguay itu. Pada 15 Oktober 2011, Suarez yang beraksi untuk Liverpool pada ketika itu didakwa menghamburkan kata-kata penghinaan terhadap Evra yang bermain untuk Manchester United. Akibatnya, Suarez digantung 8 perlawanan dan didenda £40,000. Nasib terus tidak menyebelahi Suarez pada Piala Dunia 2014 apabila dibuang padang selepas menggigit pemain Itali, Chiellini. Akibatnya, Suarez digantung 4 bulan daripada sebarang aktiviti bola sepak.